Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kakak, dan sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat wajah dulu dan sekarang ya teman-teman ya. Yang pertama kita perlu aplikasinya, kita download saja yaitu TikTok. Oke, habis itu kita install. Kemudian kita skip dulu ya, pilih jaringan dulu. Oke, ini kita download dulu TikToknya ya teman-teman ya. Itu setelah kita download TikToknya kira-kira 58 GB, kemudian MB maksudnya, kemudian kita buka aplikasinya ya teman-teman ya. Nah habis itu kita klik tanda plus atau tambah di bawah. Oke, kemudian kita pilih, kita geser MP. Nah ada di bagian bawah sini. Nah bagian MP kita disuruh memilih foto sendirian 2-5 ya teman-teman ya. Nah ini dia fotonya sudah saya siapkan. Nah dapat kita ubah, kita pilih dulu dari foto yang masa kecil nomor 1, habis itu nomor 2, ini saya SMA, nomor 3 saya kuliah, nomor 4 saya lulus kuliah, nomor 5 sebentar, ini sebentar kita ulang dulu, 1, 2, 3, dia cuma butuh 5 aja ya, anda bisa lebih ya teman-teman ya fotonya, jadi cukup 5 saja yang diminta. Oke, kemudian kita pilih oke di atas. Nah ini di review dulu hasil video ini seperti ini. Nah ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah tapi karena di sini tuh potong, kita dapat kembali, kita lihat sebentar. Nah di bagian sini wajah saya terpotong. Nah ini bagian sini, kemudian kita klik kembali. Nah habis itu kita ganti foto, meskipun berdua dapat, yang penting sesuai. Kita review dulu ke video ini dengan klik oke di atas. Oke, pas aja ya. Nah pas, jadi begini caranya ya teman-teman yang membuatnya. Nah, habis jadi, untuk menyimpan ke memori telepon atau kita klik berikutnya ini. Nah dapat langsung disimpan di memori telepon ataupun dapat kita bagi langsung di status WA, ke WA ini di sini bawah sini. Nah ya, ataupun ke Instagram ya teman-teman ya. Yang pertama simpan ke album itu kita hidupkan atau kita geser ke kanan. Nah setelah selesai kita bisa isi captionnya terserah, tapi saya malas nulisnya. Kemudian kita pilih posting. Nah di sini apabila dapat belum memiliki akun TikTok, dapat di dengan Facebook atau dengan email atau dengan nomor telepon ya. Nah demikian, jika info ini bermanfaat tolong di like dan subscribe. Terima kasih.